Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channelnya Trijaya Station. Kali ini saya akan mereview sebuah fuse holder atau kita sebut dengan kotak musik kering. Sinkring ini, the fuse holder ini cukup bagus jika kita pasang pada kotak MCB sebagai pengaman listrik apabila terjadi short atau pendek konslet istilahnya. Jadi saya akan memperlihatkan ini ada yang 25 ampere dan bermacam-macam. Ini yang anti panas loh ya. Harganya beda dengan yang biasa. Jadi pilihlah yang terbaik jika kita mau pasang instalasi yang akan berguna untuk rumah kita sendiri maupun instalasi kapal maupun tempat-tempat lainnya. Jika kita dipercaya untuk memasang alat-alat listrik, ingat jangan membeli yang murah dengan alasan apapun, karena risikonya sangat besar. Jadi pilihlah yang baik, yang tidak terlalu bermerek, tapi kualitas insya Allah bisa dipercaya. Ya, merek-merek seperti ini masih bisa lah. Jadi itu cara pemakaiannya. Fuse holder ini sangat mudah sekali. Pemasangannya di rel MCB juga kita masukkan seperti biasa, kletak seperti itu. Kemudian untuk sinkringnya, jadi kita cukup buka begini aja, kita keluarkan, tekan track begini. Oke, ini penampakannya ada lubang seperti itu. Nanti sinkringnya kita masukkan ke lubang ini. Ke sini. Oke, seperti ini. Masuk seperti ini. Apabila sudah masuk, langsung kita sorong aja, tutup seperti ini. Oke. Maka sinkring pun sudah masuk di dalamnya. Jadi sangat simpel ya. Jadi sangat simpel. Akan tetapi alat ini tidak terlalu mahal. Fungsinya sangat lumayan keselamatan untuk menjaga-jaga apabila terjadi konslet. Jadi tidak hanya cukup dengan MCB, kita bantu juga dengan sinkring dan bisa lebih aman lagi ya. Bagi teman-teman yang mau coba juga bisa, besarannya sama aja dengan sinkring, dengan MCB ini terlalu besar seperti LCD, ya sama dengan MCB, kecil, tipis, ramping, dan untuk nyimpan fuse di sini. Kalau dibuka lagi, kita tinggal dorong lagi aja, seperti ini. Track, oke, nah, keluar, maka sinkring kita cabut untuk diganti. Oke, itu aja review singkat tentang fuse holder atau rumah sinkring atau box sinkring apa aja lah. Jelas bahasa Inggris-Inggrisannya itu fuse holder, sinkring. Ya, mudah-mudahan review singkat ini bisa ada manfaatnya buat teman-teman. Kiranya sekian dulu. Dan mudah-mudahan bisa ada tuh video-video berikutnya yang lebih menarik lagi dan lebih bermanfaat lagi. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.